Malam itu terasa sangat kelam. Malam yang seakan menjadi seburuk-buruknya malam. Malam yang paling menakutkan dan menyakitkan dari seluruh malam yang pernah ada. Malam yang untuk pertama kalinya ku pertanyakan tentang keputusannya. Malam yang membuat seluruh jiwa ragaku seakan terbang, melayang, menjauh, dan akhirnya hilang. Tak ada lagi raungan dan ratapan. Aku hanya bisa terduduk lemas di lantai, sambil menatap pilu jasad yang terbaring diam di sana. Di atas kasur rumah sakit, yang menjadi saksi bisu kepergian belahan jiwaku, untuk selamanya. Air mata yang mengalir bagaikan anak sungai yang membawa kepedihan dan luka. Tiada bisa dihentikan, meski tak jua dapat membangunkannya. Aku merasa sangat lemah, putus asa. Aku benar-benar patah. Aku merasa tidak akan bisa hidup tanpanya. Namun sesaat setelah aku merenungi alam sadarku, bibirku bertutur lirih. Sesungguhnya, kami adalah milik Allah, dan hanya kepadanyalah kami kembali.